Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Yogi Priyono ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi, yaitu aplikasi penghasil uang, saldo Dana maupun saldo OVO ya, yang tentunya bisa kalian install di handphone Android kalian. Nah, kira-kira aplikasi apa? Simak terus video ini ya. Oke, sebelum lanjut ke video intinya, di sini saya mau minta dukungannya ya untuk kalian yang belum subscribe channel saya. Silahkan subscribe channel saya agar tidak tertinggal video-video menarik lainnya mengenai Android, custom ROM ataupun aplikasi penghasil uang ataupun aplikasi rekomendasi lainnya ya. Oke, kita lanjut langsung ke video intinya. Oke, langsung aja gak panjang lebar ya. Di sini saya akan memberitahu apa aplikasi yang akan saya tunjukkan. Di sini saya buka Play Store, namanya adalah aplikasi Blink Story ya. Blink Story. Nah, di sini bisa kalian lihat aplikasinya sudah saya install. Nah, buat kalian yang belum install, kalian bisa cek di Play Store ya, karena aplikasi ini tersedia di Play Store. Kalau udah kalian install, kalian langsung aja buka. Oke, di sini sudah terbuka ya, tampilannya akan seperti ini dan kita tunggu sampai iklannya lewat. Oke, nah ini sudah masuk ke aplikasinya, dan aplikasinya ini adalah aplikasi pembaca berita ataupun tentang berita ya, dan juga sharing video, atau kita bisa nonton video dan artikel, kemudian kita mendapatkan koin, dan koinnya nanti bisa ditukar. Tapi sebelum itu kalian harus punya akun dulu ya. Untuk cara membuat akunnya, kalian bisa cek di bagian ini yang gambar kategori orang gitu ya, icon orang. Nah, kemudian kalian pilih masuk atau daftar di sini ya. Kalau di awal biasanya ada tampilan untuk mendaftar ya, karena di sini saya sudah mendaftar, jadi saya tinggal login aja. Nah, di sini untuk melakukan login atau pendaftaran, kalian bisa centang ini, kemudian kalian tinggal membuat akun menggunakan Google atau dengan Facebook. Nah, di sini saya menggunakan Facebook aja ya, biar lebih cepat dan mudah. Kita buka pakai Facebook, kemudian tentukan aplikasinya. Di sini saya pakai Facebook clone ya. Nah, di sini sudah masuk ya. Oke, di sini adalah tampilan dari profilnya ya, profil kita. Nah, untuk melihat koin ataupun yang lainnya, kalian bisa cek di sini, di bagian orang ini ya. Nah, di sini sudah tampil ya. Di sini saya sudah mendapatkan koin sekitar 298.000 sekian ya di sini, atau poinnya kalau dirupiahkan sekitar 1.490,93 perak gitu ya. Nah, di sini kalian bisa cek, di sini banyak misi yang bisa kalian selesaikan. Di sini kalian sebelum melakukan pendaftaran bisa juga ya sebenarnya memasukkan, atau setelah melakukan membuat akun, kalian bisa memasukkan kode undangan di sini ya. Kalian bisa menggunakan kode undangan yang punya saya ini atau yang lain, boleh lah ya, terserah ya di sini. Tapi kalau bisa ya pakai undangan saya gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pilih di tugas undangan, kalian bisa undang teman juga gitu ya di sini. Dan untuk undangan di sini, untuk undangan pertama bisa mendapatkan 6.750 gitu ya, untuk satu orang gitu ya. Dan di sini ada batas waktunya sekitar 24 jam. Kemudian di undangan berikutnya ada 3.000 per orang ya, 2 sampai 3 orang gitu. Kalau undangan 4 sampai 20 orang itu per orangnya 3.750, dan seterusnya ya. Kalian bisa cek di sini, kalian bisa explore. Nah, buat kalian yang ingin menambahkan poin tambahan tadi ya, bisa pakai undangan saya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah memasukkan undangan, kalian juga bisa check in ya. Di sini saya sudah check in hari ini, yaitu mendapatkan 10.000 koin di sini, dan hari keduanya bisa mendapatkan 15.000, terus kemudian dari ketiga 20.000 dan seterusnya ya, kelipatan gitu ya. Dan selanjutnya di sini ini ada gratis tarik Dana ya, nanti saya tunjukkan, tapi di sini saya mau lewatin dulu. Nah, di sini ada bagi ke Facebook, kalian bisa berbagi apa namanya, aplikasi ini ke Facebook kalian di sini ya. Tapi entah kenapa tadi punya saya tidak mendapatkan poinnya ya, atau mungkin masih proses itu. Nah, ini belum
dapatkan get. Terus bisa masukkan kode undangan juga gitu ya. Di sini kalian bisa masukkan kode undangan teman. Nah, di sini kalian bisa masukin undangan punya saya tadi itu ya. Nah, di sini undangan undang teman pertama, kalian juga bisa mengundang teman kalian dengan kode kalian sendiri. Di sini ya bisa kalian salin, terus kemudian kalian share ke teman-teman kalian. Kemudian di sini ada baca 10 artikel ya. Di sini saya baru 6, kita coba sampai 10 ya. Oke, misalnya di sini tadi 6 ya, sekarang 7. Kita cek. Terus scroll. Kalau udah, kita buka artikel yang lain. Di samping sini ada indikator ya. Ini tandanya artikelnya sedang dibuka. Nah, ini kalau kita buka, kita mendapatkan 569 poin. Tadi baru 8 ya, sekitar 8, kita buka lagi. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 10 artikel ya. Kita coba close. Kita lihat lagi di artikelnya. Ya, di sini sudah mendapatkan atau sudah baca 10 artikel ya. Kita coba get untuk mendapatkan 30.000 koin. Dan ya, kita mendapatkan 30.000 poin. Kemudian kita klik satu pesan push notifikasi ya. Itu biasanya notifikasi yang ada di atas ini. Kalian bisa klik pesan yang ada di situ. Nanti kita klik get aja untuk mendapatkan 5.000 poin. Kemudian di sini ada nonton video untuk ambil poin gitu ya. Ini sampai 5 video. Nah, ini kalian bisa cek di videonya. Nah, ini ada satu artikel dari push notifikasi, kita klik lagi. Nah, ini kita mendapatkan 7.000 gitu ya. Dan di sini ada get artikelnya atau apa ini. Oke, di sini baca artikel ya atau bagi ke WhatsApp dan seterusnya. Dan ini masih banyak kayak tugas-tugas yang bisa kalian kerjakan ya, tugas harian maupun tugas pengguna baru. Di sini kita bisa tarik gratis dana ya. Nah, ini kita coba tarik dana gratis 285 perak. Nah, kira-kira beneran membayar atau enggak gitu ya. Dan pastikan kalian sudah mendaftarkan nomor kalian ya. Untuk mendaftarkan nomor kalian ada di profil di sini ya. Di sini ditautkan nomor ponsel. Kalian bisa tautkan dengan nomor ponsel kalian. Dan pastikan kalian sudah menyukai atau berlangganan Telegramnya juga ya. Nanti ada arahannya di situ. Nah, di sini kita langsung aja get. Kita coba get. Nah, di sini pengguna baru gratis dana gitu ya. Nah, coba saya konfirmasi penarikan ke dana saya. Jumlahnya 285 perak gitu ya. Kita coba apakah benar-benar membayar. Nah, ini berhasil ditarik, akan diterima dalam waktu 3 sampai 7 hari kerja. Nah, ini coba kira-kira udah masuk atau belum ya. Kita buka. Ya, bisa kalian lihat di sini berhasil masuk ya, saldonya 285. Nah, ini udah masuk 285 perak, jadi terbukti membayar ya. Oke, kita kembali ke aplikasinya kembali, dan di sini riwayatnya juga sudah berhasil pembayarannya, dan benar ya, terbukti membayar aplikasinya ini. Kalian cukup dengan membaca artikel, melihat video gitu ya, di sini bisa mendapatkan tambahan income gitu ya. Nah, ini kalian harus benar-benar telaten, terus kemudian sering mengundang teman ya. Tugas undang teman itu bisa mendapatkan 7 juta koin. Dan untuk mendapatkan 500.000 atau sekitar 449.000, kalian harus mengumpulkan 100 juta poin. Dan untuk mendapatkan paling rendahnya 4.496, 1 juta poin. Nah, ini kalian harus benar-benar telaten. Dan untuk penarikan dananya bisa ke GoPay, Dana, OVO, Bank gitu ya, dan yang lainnya. Cuman di sini ada perbedaan ya, kalau di bank cuma bisa ambil 470.000. Dan ya, itu adalah aplikasi penghasil uang yang dapat saya share ya, informasikan. Jadi kalian bisa coba aplikasi namanya Blink Story. Nah, dan selamat melaksanakan tugas kalian ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.